Sampai kapan kita terus begini? Setiap berdua selalu sembunyi-sembunyi. Abang udah gak sabar buat nikahin kamu, Dek. Saya tahu kamu itu dekat dengan Rizal, mantan kerja kita. Bang, kita tuh dosa tau gak sih kalau begini terus? Gimana kalau kita habisin aja nyawa si tua Bang Kak Amin itu? Mendekati Marlia, lalu saya lihat Tengku Min sudah tergeletak, tersungkur. Ya, saya benarkan tubuhnya. Saya angkat kepalanya ke paha Marlia, lalu saya luruskan badannya. Setelah itu saya bilang, ini Tengku bukan jatuh dia. Dia dirampok dia. Permisi Bu, kasih lewat. Polisi yang datang ke lokasi kejadian pun mencium sejumlah kejanggalan. Saat itu polisi yakin Muhammad Amin bukan tewas karena sebuah kecelakaan. Kita lakukan olah TKP, menurut keterangan saksi, yakni ya, dia juga seorang tersangka dengan inisial MA, bahwa dia mengakui sesosok mayat tersebut meninggal dikarenakan jatuh dari sebuah motor. Setelah kita lakukan olah TKP, kita menemukan beberapa alat bukti dan barang bukti yang sangat kontradiksi dari keterangan saksi MA tadi. Sudah 14 tahun Muhammad Amin dan Marliah menjalani biduk rumah tangga. Perbedaan usia 38 tahun di antara keduanya bukanlah sebuah masalah. Meski menikah atas dasar perjodohan, nyatanya Marliah tetap setia mendampingi Muhammad Amin, sosok yang disegani oleh warga Kampung Alwe Imude, Kecamatan Sawang. Ya inilah kebun saya ini. Luas juga ya Tengku. Nah tadi nanti saya perkenalkan dulu dengan karyawan ya. Marliah, sini ya. Ah, yang lainnya juga sini. Ah, ya sini. Ya Pak, sini Pak ya. Marliah, juga yang lainnya ya. Ini Rizal. Nanti yang mau bantu kita di sini. Nah, nanti masalah pekerjaannya tolong Marliah jelaskan ya. Ya memang kebun saya ini enggak begitu luas. Tapi lumayanlah buat memenuhi kebutuhan keluarga saya. Nanti kamu bantu-bantu di sini ya. Nah, mengenai upahnya nanti akan saya bayar tiap hari setelah selesai bekerja. Iya, Tengku. Terima kasih sebelumnya nih, Tengku. Saya bisa diterima kerja di sini. Iya. Nah, saya tinggal semua ya. Iya, Tengku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak perkenalan awal inilah, ternyata tumbuh bibit-bibit cinta di antara Marliah dan Rizal. Nah, ini nih Bang, kebunnya sampai sana. Wah. Biasanya sih kami bagi-bagi pekerja biar jelas tanggung jawabnya. Wah, luas juga ya kebunnya Tengku. Dek Marlia udah lama kerja di kebunnya Tengku? Ya, lumayan sih Bang, dari semenjak aku nikah sama Tengku. Oh, berarti Dek Marlia istrinya Tengku nih.
gak apa-apa nih kita ngobrol berduaan di kebun. Maaf ya, Dek. Tadi abang kira Dek bekerja sini juga. Gak apa-apa kali, Bang. Kita cuma ngobrol doang. Iya, Dek. Tapi maaf ya, Dek. Abang kira Dek tadi bekerja di sini juga. Semakin hari, Marliyah dan Rizal pun semakin berani menunjukkan keakraban di antara keduanya. Mereka juga berani bermesraan di hadapan para pekerja kebun yang lain. Sebagai pekerja kebunnya, Muhammad Amin pun cukup memberi kepercayaan kepada Rizal. Sayangnya kepercayaan ini justru disalahgunakan. Keleluasaan Rizal untuk datang ke rumah Muhammad Amin justru membuat ia bebas bermesraan ya, dengan Marliyah. Ada yang bisa saya bantu, Tengku? Sepertinya batuk saya ini semakin menjadi. Saya minta tolong belikan obat di apotek kota ya. Nanti uangnya minta sama Marliyah ya. Ya, baik Tengku. Kalau begitu saya segera berangkat, Tengku. Iya, iya. Ya, Tengku. kamu, Dek. Kebetulan nih, Dek. Aku mau minta uang buat beli obat untuk Tengku. Aku mau ke kota. Aku udah dengar semuanya kok, Bang. Aku ikut ya. Tapi. Gak usah tapi. Tapi, Dek. Dek! Bang, kita tuh dosa tau gak sih kalau begini terus? Ya udah, gini aja. Gimana kalau kita habisin aja nyawa si tua Bang Kak Amin itu?